Assalamualaikum rekan Rau dan teman-teman semua. Ketemu lagi nih dengan kami Rau FM Jalan-Jalan. Jalan-jalan kita kali ini masih di sekitaran kota Bali. Kali ini kita akan ke Cafe Tahu yang berada di Mekarsari. Cafe Tahu ini dimiliki oleh Om Zak dari CVI Bali. Dan di sini nanti kita akan bertemu dengan CVI dari pusat. Kami bersama dengan CVI Pusat bermalam di Cafe Tahu. Bagus sekali teman-teman di sana tempatnya. Udaranya juga sejuk sekali. Di Cafe Tahu ini tempatnya bagus sekali ya teman-teman. Arena bermain buat anak-anak juga tersedia di sini. Di pagi hari udaranya pun sejuk sekali. Namanya apa nih Om? Bubur Manado tante. Walaupun kita di Bali. Mantap. Pagi ini kita sarapan bubur Manado. Jadi bubur ada labunya. Walau ini khas Manado. Pakainya sambal ikan roa. Super sehat dan nikmat. Mantap. Senang sekali kami berada di sini. Pagi-pagi kami sudah disediakan bubur Manado oleh Ibu Zah. Kita Rau jalan-jalan bisa mampir di Bali, kita tahu satu kebahagiaan dan cita-cita tersendiri. Kita bisa banyak ngobrol tentang perjalanan Rau jalan-jalan keliling Indonesia. Sukses selalu. Amin. Selamat siang Om, ya, Tante. Ya. Apa kabar Om? Kabarnya luar biasa.
Bali mulai bertumbuh lagi. Rekan Rao, ini kita bersama dengan Om Jack. Ya, Om Jack ini tinggalnya di Bali. Jadi kita berbincang-bincang sedikit dengan Om Jack ya Om. Bagaimana Om, Bali sekarang ini Om? Bali pasca pandemi sekarang mulai pulih ya, khususnya untuk market lokal. Jadi wisatawan Nusantara untuk mancanegaranya baru mungkin 10% aja kembali. Tapi harapan kami ke depan semakin baik, Bali menjadi satu tujuan wisata favorit kembali di dunia khususnya. Om selain punya kafe tahu ini Om, udah berapa lama nih Om kafenya nih Om? Kafe Tahu sendiri berdiri, kita mulai tahun 2002. Sekarang 2022, 20 tahun sudah kita eksis di kuliner Kafe Tahu. Cukup lama ya Om. Iya. Dan kalau saya tidak salah, Om juga sebagai ketua dari Camper Van Bali ya Om. Ya, kebetulan kita di pandemi ini kita fokus untuk di komunitas Camper Van. Kita ada sudah menjalani dan di situ menemukan sebuah kebahagiaan ketika kita bisa tiap hari ganti tempat, ganti suasana, ketemu orang-orang baru, sungguh satu kebahagiaan tersendiri. Jadi rekan-rekan yang belum masuk di dunia camper van perlu nyoba, kita berbagi kebahagiaan di sana. Dan kalau yang mau yang lagi ke Bali, jangan lupa ya Om, ke Kafe Tahunya Om Jack. Kita Kafe Tahu menyediakan berbagai macam masakan tahu. Tahunya kita produksi sendiri, ada sekitar 68 masakan dan jajanan berbahan dasar tahu. Tapi selain tahu, kita juga menyediakan menu pendamping, ada ayam betutu, nasi goreng, dan sebagainya. Kalau gitu saya boleh berbincang sedikit dengan Ibu. Oke. Apa kabar Ibu? Baik. Iya, bagaimana nih Bu selama mendampingi Bapak camper van? Katanya Ibu juga sering ikut Bapak nih jalan-jalan. Urusnya apa-apa? Awalnya? Awalnya terpaksa. Akhirnya? Akhirnya terbiasa. Dan akhirnya menyukai ya Bu ya. Teman-teman, walaupun kita sudah berusia tidak muda lagi ya Pak ya, tetap harus berjiwa muda. Justru cocok untuk kita yang usia senja, mumpung masih ada kekuatan, masih ada kesehatan, dan ada kesempatan, kita nikmati. Indonesia itu bukan cuma indah, tapi indah banget. Rugi kalau di rumah aja. Jadi pesan-pesannya itu tadi Om? Iya. Atau ada pesan-pesan lagi Om? Kebahagiaan itu udah ada di dalam diri setiap kita. Kadang kita butuh pemicu. Nah, ketika kita merasakan satu pemandangan yang bagus, suasana yang bagus, kebahagiaan itu melimpah ruah. Bayangkan kalau setiap hari kita ganti suasana, bahagia ganti suasana. Kita orang lain sibuk stres, kita sibuk bahagia setiap hari. Benar sekali ya teman-teman, jadi jangan lupa bahagia ya Om ya. Jangan rusak camping katanya gara-gara kerja katanya. Ada tuh tek dari kalau teknya nih, kalau kerjaanmu mengganggu campingmu, jangan sampai kerjaanmu mengganggu campingmu katanya. Ya, saat ini kan pekerjaan bisa dimonitor dari dengan kemajuan teknologi. Kita bisa memonitor kerjaan, tidak harus di kantor. Bisa di semua tempat, kita bisa online, bisa video call, bisa dengan fasilitas media sosial saat ini memungkinkan kita bekerja di luar. Terima kasih Om Jack dan Tante. Dan pesan untuk Rao FM, semoga perjalanan selanjutnya semua dilancarkan, menikmati indahnya Indonesia, keliling Amin. Indonesia. Amin. Oke, terima kasih Om Jack ya. Dan Tante.
Tante. Aku punya bocah dua. Iya ini. Ceritanya heboh bener ya. Ayo balik ya Tante. Mana ketemu saya di Kesambi. Oke, berpikir. Udah dihitung kapasitas berapa? Baik aja, cobain dulu kalau udah om kuat berarti aman. Apa perlu saya temenin lagi om? Itulah tadi teman-teman keseruan kami bersilaturahmi dengan Om Zak dari CVI Bali. Ikutin terus ya teman-teman perjalanan kami ke tempat-tempat lain yang masih di Bali. Terima kasih ya yang sudah menonton video kami ini. Dan untuk itu jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Sampai ketemu lagi.